tadi. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya, yaitu tentang menyalakan lampu dengan Android. Nah, sekarang kita akan beri tutorial tambahan yang tidak jauh dari yang pertama kemarin, tapi dengan tambahan menggunakan suara. Jadi maksudnya kita menyalakan lampu yang kemarin menggunakan tombol di Arduino dengan perintah suara. Contohnya ketika kita lagi tidur, lagi malas-malasan tidur, lampunya masih nyala, jadi kadang-kadang kita agak sulit untuk bangun, mematikan saklar, kita tinggal ngucapin lampu mati, maka dia akan mati. Seperti apa? Seperti sekarang kita akan coba koneksikan, yaitu pertama kita buat program yang sudah saya buat. Ini sama seperti yang kemarin, cuman di sini bisa lihat di sini ada tombol suara. Jadi ketika kita tekan, maka kita harus berbicara dan hasil teks yang diterima oleh Android itu akan dikirim ke Arduino dan dijadikan sebagai perintah untuk menyalakan. Kebetulan seperti sama di sini untuk yang pertama, yang lampu merah ini masih lampu, dan ini untuk yang warna kuning adalah kipas. Jadi kita akan menyalakan dengan memerintahkan lampu nyala, lampu mati, kipas nyala, kipas mati. Baik, kita mulai. Pertama, ini Bluetooth belum sambung. Kita sambungkan dulu seperti biasa. Kita pilih seperti ini. Oke, sampai dia diam. Oke, dia pasti sudah connect, sudah sambung. Baru kita kalau nyalakan lampu seperti kemarin, kita nyala lampu, lalu nanti mati lampu, nyala kipas, mati kipas. Nah, sekarang bagaimana dengan suara? Kita tinggal tekan. Lampu nyala. Lampunya nyala. Lampu mati. Ini mati. Kipas nyala. Kipas nyala. Kipas mati. Oke, artinya program kita berhasil. Jadi kita akan jelaskan bagaimana cara membuatnya. Sangat simpel, hanya sedikit tambahan programnya agar kita bisa memprogram Arduino ini menggunakan suara perintahnya. Oke, tunggu tutorialnya. Oke, kita mulai masuk ke inventornya. Di sini minta ini kan, kita gunakan email saya. Nah, kita buka program yang kemarin. Jadi kita tunggu saja dia langsung buka. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat sudah ada tombolnya yang suara ini. Kemudian di blok juga kita ada tambahan baru. Ada ini, speaker recognition, yaitu tombol bicara, after dan setek bicara kok ini. Jadi program ini hanya kita tambahkan. Ya, baik, kita mulai. Saya akan hapus semuanya. Seperti ini, ada lagi. Kita kembali lagi, ini kita delete juga, delete juga, ininya kita delete juga. Lalu apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita tambah media speak recognition masuk seperti ini. Kemudian kita rubah layout, kita tambahkan horizontal layout, kita buat sensor, dan buat sensor weightnya kita buat fill current. Oke. Kemudian kita masukkan satu buah tombol, dan juga tombolnya kita langsung rename. Ininya kita tidak ada suaranya. Gambarnya kita gunakan upload sendiri. Ini kita buat 60. Oke, ini buat 60. Oke, kemudian di sini kita rubah, kita rename tombol bicara. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi satu teks, satu label. Oke, kita katakan isinya hasil. Kita ketik, kita kasih nama menggunakan hasil speak. Oke, sudah selesai. Pastikan biar nanti tidak jelas, kita rubah background-nya, kita rubah menjadi warna oranye. Selesai. Kita lanjutkan ke dalam pemrograman. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita klik, ketika tombol bicara ditekan,
maka kita aktifkan speech recognition untuk mendapatkan teks seperti ini. Kemudian ketika setelah mendapatkan teks, kita lakukan adalah pemisalan apa hasil suaranya itu berisi konten berisi. Ini get result. Saya masukkan di sini. Nah, cuman saya tambahkan program di sini satu, yaitu menggunakan upcast, downcast, maaf, biar tidak ada kesalahan pengecekan ataupun data yang dari yang kita ucapkan. Karena kadang-kadang Google atau Android mengecek ataupun mendapatkan data dengan atau menggunakan data dengan huruf kapital. Jadi kadang-kadang tidak terkonek dengan program aslinya. Kemudian kita tambahkan ininya. Kita katakan misalnya lampu nyala. Ini adalah apabila ini sebagai pembanding, apabila yang kita ucapkan lampu nyala, maka dia akan menyalakan duplikat satu. Artinya lampu nomor satu. Oke, kita tinggal duplikat saja. Kita katakan kipas nyala. Kipas nyala ada di select case nomor 2. Kemudian kita duplikat lagi. Lampunya lampu mati. Ini adalah switch case nomor 3. Akhir ini lampu. Kipasnya mati dan switch case-nya adalah nomor 4. Kemudian kita tambahkan saja set bahwa hasil speak bicara teksnya itu di sini sebagai speak recognition desa. Oke, sudah selesai program yang kita buat. Jangan lupa kita save project. Kemudian kita build seperti ini. Oke, jauh ini selesai. Oke, kita kasih nama pertanyaan suara. Oke, sini sedang download.